kepada gangster motor, kalian yang masuk banter, saya peringatkan ya, jangan coba-coba lagi kalian masuk banter. Kalian pengecut, biadab. Kalian kalau berani, jangan ke orang yang tidak berani. Jangan ke orang sendiri. Ke orang yang berani. Biadab kalian, bikin kacau di banter. Rusak perusahaan, meresahkan orang-orang banter. Jangan harap kali lagi kalian datang ke banter. Jangan kira kalian yang punya pasukan. Aing bukan pasukan dia, tolong. Runjak doang dia. Rusak Banten doang dia. Gara dia sekali-kali dia di Banten dia. Untuk pasukan seberang, aing lebih tinggi dia. Oke. Okay. Biadab dianya. Lu saruakan dia Banten yang daerah lain. Muncul dia. Ngacup dia. Yang jadi zaman manfaat dia. Walat dia di Banten dia kegituan. Saya sampaikan sekali lagi, jangan sekali lagi kamu coba di Banten. Insya Allah, saya punya pasukan. Dan insya Allah, orang Banten, seluruh masyarakat Banten, tidak akan diam, seluruh daerah Banten. Juang bukan nyawa tujuh media. Kesian, ayo kena dia. Beredar video viral seorang ulama di Banten marah kepada anggota gangster. Ulama itu adalah Abuya Yusuf Cinangka. Dilansir dari akun media sosial Instagram Polda Banten pada Selasa 1 November, nampak seorang ulama memakai baju koko berwarna hitam dan berpeci putih. Dengan suara lantang, Abuya Yusuf Cinangka marah dan memperingatkan seluruh anggota geng motor. Menurutnya, aksi para gangster tersebut telah membuat kekacauan di Banten. Sehingga ia pun memperingatkan para gangster agar tak lagi datang dan membuat resah di wilayah Banten. Abuya Yusuf juga menantang para gangster apabila masih membuat keresahan dan muncul di hadapan para jawara di Banten. Bahkan Abuya Yusuf juga mempertanyakan berapa jumlah anggota gangster tersebut. Diakui Abuya Yusuf dirinya memiliki pasukan yang lebih banyak dari para pasukan gangster tersebut. Sehingga tidak akan takut untuk melawan para gangster yang sudah membuat resah para warga. Abuya Yusuf juga menyampaikan pada para gangster agar tidak menyamakan daerah Banten dengan daerah lainnya. Menurutnya aksi yang dilakukan oleh para gangster tersebut tak ada manfaatnya dan hanya akan membuat kualat bagi pelakunya saja. Jangan lupa subscribe ya!